Pemberantasan Korupsi terus gencar mencari aset mantan Bupati Nganjuk, Taufikur Rahman yang berada di Kabupaten Jombang. Selasa 30 Januari 2018 kemarin, KPK mendatangi BPN Jombang guna menyisir 27 aset tersangka dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk. Dalam penyisiran di BPN Jombang selama 1 jam tersebut, KPK membawa beberapa fotokopi yang dibawa di dalam koper kecil. Data tersebut berisi sertifikat tanah dan bangunan milik Taufik. Bahkan dari data tersebut, beberapa aset diketahui atas nama Ita hingga atas nama Naomi. Kita cuma konfirmasi masalah aset-aset Pak Bupati Nganjuk. Ada berapa titik yang ditanya? Tadi cuma 3 titik yang diminta. Tahu ya, mereka kan berkali-kali kesini, kadang-kadang konfirmasi. Selama ini sudah berapa kali kesini, Pak? Ya ada 3-4 kali ya. Berarti selama 3 kali itu berapa titik, Pak? Atau berapa luas? Kemarin itu, ya maaf ya, ini kemarin sudah ditanyakan 24 titik yang itu. Berupa titik. Tanah kosong atau? Ya kita enggak, ada yang tanah kosong, ada tanah sawah. Ya. Berarti sampai sekarang jumlahnya 24 tambah 3. 27 ya Pak? Di antara 27 tersebut semuanya atas nama kita atau semuanya? Ya ada atas nama Bu Ita, ada atas nama Pak Taufikur Rahman. Liputan Jombang TV.